Halo semuanya, balik lagi sama aku. Halo juga yang baru gabung di channel YouTube aku. Salam hangat dan sehat selalu ya. Di video kali ini, aku akan membawakan review dari skincare Hadalabo Tamago Hada Mild Peeling Lotion. Hadalabo Tamago Hada Mild Peeling Lotion ini berfungsi sebagai exfoliating toner. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih kalau exfoliating toner itu apa? Exfoliating toner adalah produk penyegar kulit yang mengandung kandungan aktif yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita. Sebelum mulai, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain dulu lonceng notifikasinya ya. Dan gak usah banyak lama lagi, keep on watching! Sebelumnya, mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah di dalam kandungan yang nanti bakalan aku sebutkan atau aku review. Tolong dibenarkan ya untuk teman-teman yang ahli di bidangnya. Ada dua kandungan utama yang terdapat dalam Tamago Hada Mild Peeling Lotion ini. Yang pertama ada glukonolakton atau bisa disingkat sebagai PHA. Dan yang kedua ada tranexamic acid atau bisa disingkat sebagai TXA. Kandungan PHA di sini berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati dengan menjaga kelembapan kulit dan memperbaiki tekstur kulit kita. Nah, memperbaiki tekstur kulit di sini itu tuh bisa jadi untuk keluhan kulit yang sedang beruntus atau yang sedang berjerawat. Dan Tamago Hada Mild Peeling Lotion ini tuh bisa memperbaiki tekstur kulit kita jadi lebih halus, lebih rata, jadi kayak terhindar dari beruntus dan jerawat. Nah, PHA di sini itu tuh bisa memperbaiki tekstur kulit. Ini tuh solusi untuk yang punya keluhan masalah beruntus, jerawat, kayak jerawat kecil-kecil. Karena aku juga dulu sempet ada jerawat dan beruntus di kening aku. Dan aku pakai sih Tamago Hada Mild Peeling Lotion ini tuh kayak berasa enakan gitu. Kayak udah mulai beruntus dan jerawatnya tuh hilang. Nah, si beruntus dan jerawat ini tuh disebabkan oleh debu, polusi, sisa-sisa makeup atau sisa-sisa skincare yang tidak terbersihkan secara sempurna. Selain itu diakibatkan oleh minyak dan penumpukan sel-sel kulit mati yang menyumbat pori. Dan kandungan yang kedua yaitu TXA. TXA di sini berfungsi untuk mengurangi kekusaman pada kulit dan menjaga kelembutan kulit. Jadi membuat kulit kita itu menjadi halus dan cerah. Teman-teman, Tamago Hada Mild Peeling Lotion ini no fragrance atau tidak mengandung parfum sama sekali. Serta Tamago Hada ini tidak mengandung pewarna, jadi warnanya tuh bening ya teman-teman. Serta dia itu 0% alkohol, jadi tingkat iritasinya tuh sangat rendah. Jadi untuk kulit yang sensitif gak usah khawatir, karena Tamago Hada ini tuh aman untuk kulit yang sensitif. Aku bakalan liatin ke teman-teman semua untuk warnanya ya. Aku bakalan tuangin ke kapas biar lebih memudahkan buat ngeliat kayak warnanya. Warnanya tuh bener-bener bening ya teman-teman. Tuh, gak ada warna sama sekali seperti air pada umumnya. Kebanyakan orang yang bilang setelah review Tamago Hada ini baunya tuh kayak telur rebus. Atau enggak, ada yang bilang juga baunya tuh kayak bau bawang. Tapi menurut aku enggak ah. Sama sekali enggak berbau telur maupun bawang. Tapi baunya tuh unik. Tapi enggak sama sekali nyengat banget ke hidung. Jadi aku sih enggak masalah. Jadi tetap aku pakai dan aman gitu buat wajah aku. Kalau urusan bau atau wangi tuh nomor 2 ya, yang penting khasiatnya sih kalau aku, karena memang dia itu nggak berbau menyengat, jadi tidak masalah. Untuk cara pemakaian, ini tuh beda dengan si Hadalabo yang Shirojun yang lotion ini ya. Meskipun sama-sama lotion, tapi yang Tamago Hada ini karena dia mengandung bahan aktif yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati, jadi pemakaiannya tuh harus dikekapasin terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nggak langsung dari tangan kita ke wajahin, jadi harus pakai perantara, yaitu pakai si kapas. Tinggal tuangin aja ke kapas, dan setelah dituangin kayak gini, tinggal diusap-usap aja secara perlahan. Dan untuk cara pengusapannya tuh dari dalam keluar ya. Nah, kayak gini aja.
merata sama untuk keningnya dan untuk dagunya juga sama. Usahakan jangan sampai terkena mata ya teman-teman. After effect aku setelah pakai Tamagohada My Peeling Lotion ini tuh nggak terjadi apa-apa ya, cuman kayak sedikit nyes, enak aja gitu di wajah aku. Tapi kelihatannya tuh pas udah 3 hari aku pakai, kayak kulit aku tuh kayak sedikit mengelupas gitu, megar-megar kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu lapisan sel kulit mati aku, jadi benar-benar keangkat banget pakai si Tamagohada ini. Dan untuk cara pemakaiannya nih teman-teman, maksimal 1 kali dalam sehari ya. Tetapi aku sarankan untuk 2 hari sekali. Karena aku juga pakai si Tamagohada ini seminggu pertama tuh rutin, jadi 1 kali sehari. Nah, setelah 1 minggu terlewati, aku pakai Tamagohada My Peeling Lotion ini tuh 2 hari sekali. Dan untuk pemakaian si Tamagohada ini tuh, teman-teman cuci muka terlebih dahulu. Setelah cuci muka, baru deh teman-teman pakai si My Peeling ini. Nah, untuk yang punya keluhan kulit kering, teman-teman bisa aplikasikan hydrating lotion setelah memakai si Tamagohada My Peeling Lotion ini. Jadi setelah pakai ini, teman-teman lanjut pakai ini. Tapi karena aku memang memiliki kulit kombinasi, aku tetap aja pakaiin si lotion ini. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Ini tuh fleksibel ya teman-teman. Teman-teman boleh pakai toner ini lagi setelah memakai ini ataupun enggak juga enggak apa-apa. Nah, biasanya sih aku pakai Tamagohada ini tuh di malam hari ya, pas aku mau tidur. Tetapi di sini juga bisa untuk penggunaan pada siang hari. Nah, buat yang nanyain harganya, ini tuh benar-benar affordable banget ya menurut aku. Ini tuh under 50.000. Jadi aku belinya tuh sekitar 48.000-an udah bisa dapetin si Tamagohada My Peeling Lotion ini yang ukuran 100 ml kayak gini. Untuk botolnya sih hampir sama semua ya, kalau si Hada Labo tuh segede kayak gini. Tapi setahu aku ini nggak ada ukuran yang kecilnya, jadi langsung ukuran yang gede kayak gini. Tapi masih nggak, kalau misalkan kita mau bawa berpergian atau traveling, ini tuh nggak memakan banyak tempat sih. Kalau menurut aku masih bisa aja segede gini. Banyak banget yang galau mengenai si exfoliating toner ini. Kenapa? Karena banyak banget yang memiliki kandungan yang cukup keras, jadi bisa mengakibatkan kulit kita itu jadi breakout atau jerawat atau sebagainya. Nah, kalau misalkan si Hada Labo Tamagohada Mild Peeling Lotion ini tuh benar-benar mild banget, benar-benar gentle banget, lembut banget di kulit, malah memperbaiki tekstur kulit wajah kita. Dan aku juga rekomendasiin si Hada Labo Tamagohada ini tuh dari umur 15 tahun ke atas ya. Jadi buat semuanya adik-adik di bawah 15 tahun dulu, aku saranin jangan dulu pakai ya. Aku saranin pakainya dari 15 tahun ke atas. Dan sekian video dari aku, semoga teman-teman suka. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk di-share ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, serta nyalain lonceng notifikasinya biar tahu kapan aku upload video terbaru. Dan see you on next video. Bye-bye, ciao.